Demi kita nih, aku makan benda ni malam-malam. Oh, naik 5 kilo lah besok aku ni. Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya aku, Ella Larasati. Kali ini aku mau ngebetelin dua produk lipstick, yaitu ini yang pertama Maybelline. Maybelline Super Matte Super Stay Matte Ink. Yang kedua adalah Shannon. Dua produk lipstick ini tuh bagus banget, yang digadang-gadang tuh bisa tahan seharian. Oke ya guys, aku sebelumnya mau minta maaf dulu ke kalian karena video ini tuh dibikinnya waktunya itu nggak bersamaan waktu aku ngebattlein kedua lipstick ini, karena kemarin aku lupa bikin openingnya. Aku udah sediain beberapa jenis makanan, jadi nanti aku mau cobain yang pertama pakai Maybelline Super Stay Matte Ink-nya, yang kedua baru aku pakai Shannon ini. Aku tuh baru cobain Maybelline ini karena yang waktu kemarin lipstick ini lagi booming-boomingnya tuh aku belum tertarik untuk membeli ini, karena sekarang udah ada Shannon dan menurut aku Shannon ini tuh bagus banget. Kalau Shannon ini menurut aku sih ya, dia itu teksturnya itu lebih ringan dan lebih cair dibandingkan dengan Maybelline. Maybelline ini kan teksturnya lebih creamy gitu ya. Jadi karena dia itu lebih cair, jadi itu lebih cepat menyerap ke bibir. Ya kalian itu nggak bakal ngerasa kalau kalian tuh udah pakai lipstick. Jadi nggak, istilahnya tuh nggak capek untuk tacap-tacap terus gitu kan istilahnya. Kalau cuma sekedar minum aja tuh dia nggak bakalan nempel di cangkirnya. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian, Maybelline ini tuh produk drugstore, sedangkan Shannon ini produk lokal Indonesia. Dan keduanya itu sangat bagus banget, katanya itu bisa tahan 24 jam, tahan seharian. Jadi kali ini aku mau ngebattlein dua produk lipstick ini, dan aku udah menyiapin beberapa makanan. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah kalian mau aku bikin video apa selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk tekan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Ya udah deh, daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja videonya. Keep watching. Ceng-ceng, martabak. Karena kenapa aku milih martabak? Karena martabak ini tuh berminyak banget. Jadi aku mau lihat gimana kualitasnya, gimana jadinya kalau lipstik ini terkena minyak. Nih ya,
ini lipstick ini Maybelline ini kalau aku giniin. Lengket kan? Tapi walaupun lengket dia itu enggak bikin pecah gitu. Dan bibir aku juga dalam keadaan pecah-pecah, dia itu enggak nge-crack sama sekali. Cuman memang agak basah aja. Keringnya juga agak lama dibandingkan yang Shannon tadi. Oke, kita tunggu ini kering dulu. Abis itu aku mau tes ketahanan dari lipstick Maybelline ini kalau aku makan makanan yang tiga macam tadi. Ini bekas yang waktu aku pakai Shannon tadi. Jadi aku makannya yang di sini aja. Kenyang. Masih ada makanan yang ketiga. Martabak. Wah. Lemeng. Demi kita nih, aku makan benda ini malam-malam. Wah, naik 5 kilo lah habis aku nih. Ini yang bekas Shannon. Ini yang bekas Shannon. Jadi aku minum yang di sebelah sini. Yang belum kena lipstick. Jadi kesimpulan dari battle lipstick dan lip paint ini, lip cream dan lip paint ini, kalau dari segi kenyamanannya itu yang menang adalah Shannon. Karena Shannon ini waktu pertama kali kita nge-swatch ke bibir itu bisa langsung nge-set di bibir tanpa adanya rasa lengket ataupun rasa tebel gitu bibirnya. Jadi mungkin dia tuh bisa ngeset langsung ke bibir itu mungkin sekitar 10 detik kan. Kalau misalkan Maybelline itu dia itu berat di bibir waktu pertama kali kita nge-swatch di bibir itu berat dan juga lengket banget. Walaupun kalau misalkan dicap-cap gini itu dia nggak pecah, tapi itu agak ngeganggu sih kalau aku ya. Dari segi ketahanan dari sehari full istilahnya gitu kan, dengan makannya, dengan minumnya, dengan segala macem, lebih menang ke Maybelline ya. Karena nih kalian tuh bisa lihat sendiri ya, kalau yang Maybelline itu nggak ada sama sekali yang istilahnya tuh pudar gitu, apalagi sebelah di bagian dalamnya itu enggak. Kalau misalkan Shannon ini, kalau misalkan kita abis bawa makan, dia itu enggak langsung hilang, full hilang sih enggak. Dia tuh cuman bagian belah sebelah dalamnya itu yang mulai menghilang gitu. Nah, jadi masing-masing lip paint dan lip cream ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman mereka sama-sama bagusnya, cuman dari segi kenyamanan di bibir itu lebih enak, lebih menang Shannon. Oh iya, dan juga aku mau kasih tau ke kalian kalau produk Shannon ini tuh ada bisnisnya, istilahnya ini seperti MLM gitu. Jadi gini loh teman-teman, jadi
mungkin ya kalau menurut aku salah satu daya pikat Shannon ini adalah itu join bisnisnya. Jadi istilahnya kita modelnya kayak MLM gitu, terus kita ini bakalan punya kaki gitu. Tapi harganya kita masih bisa menjangkau harganya dari lipstik ini, dan juga ini nggak akan boros. Istilahnya kita kan udah pasti pakai lipstik ini, kalaupun misalkan nggak laku kita bisa pakai sendiri gitu kan, dan juga banyak bonus-bonus lainnya. Kalau misalkan dari awal aku pengen nyobain lipstik Shannon ini, istilahnya selain untuk konten juga karena lipstiknya ini aku bisa pakai sendiri untuk sehari-hari, dan seperti yang di luar sana beredar itu katanya tuh bagus banget, jadi aku juga penasaran, dan karena ini lagi booming banget bisa dijadiin konten aku. Dan juga nilai plus-plusnya adalah aku bisa join bisnisnya. Nah, kalau misalkan kalian mau aku ajarin gimana cara bisnisnya, dijamin bakalan menguntungkan. Karena ini tuh gak mubazir gitu, kalian bisa make ini. Kalau misalkan kalian itu malas untuk jualan, kalian bisa untuk make produk ini. Tapi kalau misalkan kalian mau untuk ngejalanin bisnis ini, dijamin kalian bakalan tajir istilahnya. Kalian bakalan kaya mendadak karena ini sistemnya tuh mudah banget, dan kalian bisa dapet bonus-bonus dengan kelipatan-kelipatan yang berganda-ganda gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu dan kalian penasaran gimana sistem dari bisnisnya Shannon ini, kalian bisa langsung DM aku lewat Instagram. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.